Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Di video kali ini, kita akan lanjutkan lagi perjalanan pelatih botak Carlos bersama Inter Milan. Oke guys, hari ini kita akan final Coppa Italia melawan Atalanta. Setelah di video yang lalu Inter Milan berhasil memastikan menjadi juara di Liga Serie A, ini saatnya kita akan dapatkan kembali gelar yang kedua. Semoga saja Inter Milan bisa sikat habis Atalanta. Oke, ini dia tim Atalanta yang tidak digadang-gadangkan bisa sampai ke final Coppa Italia. Tentunya ini akan menjadi lawan yang sangat misterius untuk Inter Milan. Permainan seperti apakah yang akan ditunjukkan oleh lawan? Kita akan lihat saja nanti ya. Dan para supporter dari kedua tim yang selalu memberi dukungan tentunya. Ya, sang kapten Alexander Gomez bersama rekannya berfoto mengabadikan momen final ini. Bellerin juga tampak berdiskusi dia. Karena Atalanta akan menjadi lawan yang sangat mengejutkan. Oke, oke, dan ini dia formasi yang digunakan Atalanta 3-2-3-2. Dengan skuad seperti inilah mereka berhasil ke final Coppa Italia. Inter Milan harus berhati-hati dan tetap waspada. Jangan mau kalah dari Atalanta. Dan selanjutnya, skuad dan formasi dari Inter Milan 4-1-2-3 berhasil menang di Liga Serie A. Semoga saja bisa menambah gairah dan semangat di pertandingan terakhir ini. Oke, ini dia pemirsa. Sesaat lagi kita akan saksikan final Coppa Italia dan kick-off babak pertama akan segera kita mulai. Ya, bola diawali dari Atalanta dan langsung ingin menyerang saja. Waspada Inter Milan. Oh, passing-passing yang begitu baik. Awas-awas Robertson kejar, hentikan dia. Tekan terus Robertson. Robertson, gagal. No, tidak. Wow, amankan saja bolanya, terlalu berbahaya. Gila, seperti inikah permainan dari Atalanta. Pantas saja mereka melaju ke final. Ya, Bellerin, hentikan dia. Wow, ternyata berputar, bayang-bayangi terus. Awas, Inter Milan. Atalanta mencoba membongkar pertahanan dari tim Carlos. Ambil, gagal ke tengah bola. Pressing ketat. Awas, Inter Milan. Berbahaya. Wow. Apa yang terjadi pemirsa? Ya ampun, pelanggaran dong. Apakah Varane akan mendapatkan kartu merah? Kita akan lihat. Dan kartu kuning. Sial. Look at this replay. Bagaimana Varane coba mendorong Gomez untuk menghentikan eksekusinya. Dan tentu saja penalti. Harapan satu-satunya Kepa. Come on, Kepa. Wow. Save yang luar biasa dari Kepa. Oke. Nice sekali, come on. Kini giliran Inter Milan yang coba menyerang. Pasingkan bola ke Sancho. Ya, bagikan lagi Mbappe. Ya, Mbappe. Tidak ada ruang bagi Mbappe. Dikepung saja dia. Sangat kuat sekali Atalanta. Waspada Inter Milan. Ya, bayangi berhasil diambil. Tujukan bola Mbappe ya. Pasingkan. Lagi-lagi tidak ada kesempatan untuk Mbappe. Perebutan bola. Mantap. Bisa diambil Inter Milan. Come on, Mbappe menunggu. Kubo. Nice, Kubo. OMG. Mudah saja bagi kiper menangkapnya. Terlalu kuat pertahanan dari Atalanta ya. Bola di mereka lagi, umpankan lambung ke depan. Tanduk saja, nice. Kubo pasingkan lagi Sancho. Come on, Sancho. Giring bola, masih Sancho. Wow, masih bisa dapatkan Inter Milan yang maju Sancho. Come on, ya. Umpan crossing. Gol. Mbappe. Inter Milan berkali-kali diancam oleh Atalanta. Dan akhirnya dibalas dengan sangat baik oleh Inter Milan. Sampai terheran-heran mereka, kita lihat di replay. Semua berawal dari Sancho. Dengan semangat yang membara dia berlari. Dan melakukan umpan crossing kepada Mbappe. Jebol saja pertahanan kuat Atalanta. Oke, Mitro Laraga.
Unggul 0-1 sangat baik tentunya. Langsung coba menyerang lagi Atalanta. Apakah yang mereka rencanakan? Hati-hati Inter Milan kosong saja di sisi kiri atas. Hentikan, Bellerin. Bayang-bayangi, tekan terus. Dia ambil, no. Bisa dam, nice. Aduh, malah pelanggaran. Sial. Kita lihat di replay bagaimanakah Freuler didesak oleh Kubo hampir terjatuh. Dan tentunya free kick yang sangat berbahaya. Fokus Inter Milan. Jangan biarkan. Wow, amankan saja bolanya. Nyaris. Oke, masih belum aman Inter Milan. Ya, coba bongkar pertahanan lagi Atalanta. Jangan biarkan itu terjadi. Ya elah, kepleset dong. Kocak. Wow, dapetin. Oke, langsung passingkan ke Sancho. Ayo, Sancho, bawalah. Sendiri saja Sancho di sana. Come on, Sancho, lari. Siap. Minta bantuan ke Adam. Ya, terima ini. Adam. Goal. The Sniper Man. Counter attack yang baik dan begitu cerdik. Sniper Man langsung membidik dan lawan tidak berkutik. Kita lihat di replay ini. Serangan balik yang tidak bisa dihentikan Atalanta. Ini adalah kelemahan dari tim lawan. Yeah, akhirnya Inter Milan menemukan kuncinya. Oke, mitra olahraga dimanapun Anda berada, skornya menjadi 0-2 di pertandingan final Coppa Italia ini. Nice, come on. Inter Milan tetap waspada, kosong di atas. Nantikan Bellerin, mantap sekali ya. Langsung bersemangat saja Inter Milan melakukan counter attack cepat lagi. Come on. Kelemahannya sudah kita ketahui ya, kosong saja di sana. Vinicius. Baik sekali. Ya. Goal! Gol. Ini dia. Serangan balik mematikan dari Inter Milan yang membuat Atalanta hancur terkecur-kecur. Look at this replay. Vinicius mengeluarkan skillnya. Meminta bola saja Mbappe dan syakalakabum. Mengamuk saja tim Carlos di pertandingan final Coppa Italia ini. Oke, mitra olahraga. 0-3 skornya. Dengan skor ini sudah cukup untuk membawa Inter Milan menjadi juara. Come on, Kubo. Aduh. Didesak lagi Atalanta mulai beraksi. Jangan biarkan Inter Milan. Awas. Mereka mau umpan crossing. Hati-hati. Giring bola saja. Awas. Ya, dikocek. No. Nice sekali dapatkan bola Kante. Ya, langsung tunjukkan bola saja. Sancho. Siap. Maju. Mbappe. Ya, terima ini Mbappe. Aduh. Ternyata sudah berantisipasi saja Atalanta. Ya, dapatkan lagi Inter Milan. Come on. Passingkan terbaca. Fokus Inter Milan. Waspada, berhati-hati. No. Tekan terus. Dapatkan. Yes. Ya, tujukan jauh Sancho. Gerak tipu. Baik sekali. Come on, Sancho. Bebas di sana. Ya. Kepada Mbappe, ya. Ada ruang di sana. Come on. Vinicius. Aduh. Dijatuhkan saja Vinicius. Sial. Ya, tambah waktunya 2 menit terlihat di sana. Ada Bellerin. Dan babak pertama telah berakhir. Unggul 0-3 Inter Milan. Oke pemirsa, kalau begitu langsung saja kita lanjutkan ke babak yang kedua. Let's go! Ya, ini dia babak kedua di final Coppa Italia. Mbappe passingkan Adam, berikan lagi. Bisa dihentikan ya. Atalanta mendapatkan bolanya. Waspada Inter Milan, awas. Untung ada Gomez. Ya, ada Bellerin di sana, bawa bola. Come on, Bellerin, lari saja. Coba passingkan saja Kubo ya, mencari rekan. Oke, pendek saja, passing cepat. Tenang, ada Gomez lagi ya. Passingkan bola ke Bellerin. Ada celah di sana ya Kubo, coba lewati. Nice, passingkan bola yang Mbappe. Goal. Mbappe. 3 gol berhasil dicetaknya di pertandingan final Coppa Italia ini. Kita lihat bagaimana golnya tercipta Kubo. Coba lewati dia, passingkan bola ke Mbappe. Dan boom. Mental Atalanta benar-benar sudah hancur. Ya, ada pergantian pemain dari mereka. Dan tentunya skornya menjadi 0-4. Sangat besar peluang untuk Inter Milan menjadi juara kali ini.
Tinggal bermain defensif saja. Oh, dapetin. Nice. Sudah sangat hancur mental dari Atalanta ya. Wow, di tackling saja dengan sangat keras. Mulai emosi dan brutal permainan dari lawan. Yaya masih coba menyerang saja. Atalanta berhati-hati. Inter Milan, jangan berikan satu gol pun untuk mereka. Ambil. Wow, 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 wow. Widih, nice save Kepa. Bermain dengan sangat baik dia di pertandingan final ini. Bellerin, aduh, tidak mampu melewati. Yaya, awas, awas, awas. Inter Milan, nice. Ambil-ambil Kumu, ah, masih bisa. Bolanya di Atalanta. Percobaan dari samping lagi, mereka sudah kehabisan akal. Nice. Come on Sancho, ya ampun. No, 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 jangan sampai. Jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai. Waduh. Ambil, ambil, ambil. Tekan terus, desak terus. Jangan, jangan, yes. Buang, buang, buang bolanya, buang bolanya. Amankan, ya, ya, nice. Terlepas dari zona tidak aman Inter Milan ya. Adam, giring bola, Adam, cepat sekali. Oke, kepada Mbappe. Ya ampun, gagal. Sangat disayangkan Bung, ya lagi-lagi bolanya di Atalanta. Umpankan lambung jauh tapi ada Robertson. Parane, coba chip ball. Oh, apa-apaan itu, apa-apaan itu. Dan tentu saja pelanggaran. Gila, gila, gila. Kasar, brutal dan frustasi sudah Atalanta. Untuk rebut bola dari Inter Milan, segala cara mereka lakukan. Ya, kita tarik keluar yang sudah lelah, Sancho dan Kubo. Digantikan Adama Traore dan De Jong. Ya, Kepa, coba arahkan bolanya ke Hector Bellerin. Nice, Bellerin, coba pasingkan. Adama Traore, nice, tenaga baru. Come on, Traore, Traore, Traore. Ya, 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 ya. Umpan crossing. Gol! Gol, 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 gol. Vinicius Junior. Memang sudah sangat hancur harapan Atalanta. Sampai raut wajahnya begitu pasrah. Berawal dari Traore, tenaga baru. Si kekar lincah ini berlari masuk ke area gawang. Umpankan dan boom. Sudah tidak ada kesempatan lagi untuk Atalanta membalasnya. Aroma kemenangan tentunya sudah tercium segar di sini. Ya, 05 pemirsa, sangat mustahil untuk Atalanta bisa mengejarnya. Tinggal fokus bermain dengan baik saja Inter Milan. Ya, pasingkan bola De Jong. Operkan lagi, ya ampun, terlalu lemah powernya. Oke, masih bisa diamankan Inter Milan. Coba passing dan passing baik sekali. Ayo Adam. Wow, di tackling saja dan tidak pelanggaran. No, 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 no. Berbahaya, 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 berbahaya. Ya ampun. Gila, gila, gila. Nyaris saja pemirsa, kita lihat. Adam terjatuh, tidak pelanggaran. Ada kesempatan dari Atalanta. Tapi dia tidak bisa memaksimalkannya menjadi gol. Sangat, sangat kecewa, Bung. Oke, goal kick. Kita coba arahkan bolanya kepada Hector Bellerin lagi. Come on, Bellerin. Bawa bola saja ya. Berikan lagi ada Matraore. Tujukan. De Jong, De Jong. Nice. Bersiap-siap kepada Mbappe. Ya, ya. Maju. Vinicius, 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 Vinicius. Aduh, 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 aduh. Ambil lagi. Ah, gagal. Oke, oke. Tanduk bola. Astaga, bisa dapat. Umpankan lambung. Hentikan Gomez, hentikan Gomez. Wow, wow, wow. Bisa dilewati, bisa dilewati. Kosong di sana. Hati-hati. Inter Milan, awas, awas. Ya, 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 ya. Ambil. Aduh, gak ada squad Inter Milan sama sekali. Pressing, pressing, pressing ketat. Kuat sekali bodinya. Waspada, waspada Inter Milan. Hati-hati, hati-hati. No, no, no. Ya, 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 ya. Dapetin, dapetin, dapetin. Ambil, ambil, mantap. Siap-siap Mbappe, terima ini. Come on, Mbappe, Mbappe, Mbappe. Aduh, kalah body. Wow, wow. Ah, nyaris saja. Ya, umpankan lambung Atalanta. Tanduk bola. Kejar, kejar Adam, kejar Adam, kejar Adam. Ambil Adam, nice. Lari, lari sang kapten. Giring bola, ya, nice. Masih Adam, Adam, Adam. Baik sekali, coba lewati saja. Ya, ya, ada ruang di sana. Passing, passing, ada mah, Traore. Aduh, duh, 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 sayang sekali masih kena tiang. Oke, kejar, Traore, nice. Dan lawan cedera. Semakin terpuruk saja Atalanta di menit-menit akhir ini. Come on, kepada Adam, lewati Adam, nice, Adam, Adam. Waduh, di tackling lagi Adam. Oke, oke, masih terus berusaha saja Atalanta.
Meskipun serangannya sudah percuma, Varane baik sekali. Ya, ya, ya. Berikan saja Hector, Bellerin, lari. Oke. Ya, 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 ya. Menunggu timing yang pas. Come on, Bellerin. Ini dia. Pepe, Pepe, Pepe. Waduh, masih bisa di-save. Dan kiper tampak sangat bangga. Kali ini bisa menghentikan kura-kura ninja. Kita lihat di replay. Menunggu momen yang pas Bellerin dan Mbappe. Lepaskan tembakan yang masih bisa digagalkan. Ya, dia lagi. Sepertinya asam uratnya sudah kambuh. Ya, corner kick untuk Inter Milan. Kepa sudah menanti di sana. Membantu penyerangan di menit-menit akhir ini. Wow! Digagalkan. Masih ada Vinicius Junior. Come on. Ya, berikan saja Kepa. Kepa, Kepa, Kepa. Waduh. Dan akhirnya pertandingannya berakhir. Wow. Inter Milan akhirnya menjadi juara di Coppa Italia. Mereka akhirnya berhasil menjadi raja di Italia. Hanya bisa meratapi kesedihan saja Atalanta. Inter Milan berhasil lagi membuktikan bahwa mereka lah tim terkuat di Italia. Sebuah prestasi yang membanggakan kembali. Dua gelar sudah diperoleh, tinggal satu lagi. Langkah terakhir Inter Milan di UEFA Champions League melawan Barcelona di final tentunya. Oke, ini dia piala kemenangan. Wow! Prestasi yang sangat membanggakan. Semoga dengan kemenangan kedua ini, Inter Milan sudah semakin bersiap dan semakin meningkatkan rasa percaya dirinya untuk melawan Barcelona di final UEFA Champions League nanti. Selamat untuk Inter Milan. Oke, my friend, itulah dia pertandingan Coppa Italianya. Dan tentu saja Mbappe langsung jadi sorotan berita karena dia berhasil mencetak 3 gol. Kemenangan yang beruntun ini menjadi juara di Liga Serie A dan Coppa Italia. Semoga Inter Milan semakin bersiap untuk menghadapi pertandingan berikutnya, yaitu melawan Barcelona di final UEFA Champions League. Ya, my friend, mungkin videonya sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi perjalanan pelatih botak Carlos bersama Inter Milan. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi, teman-teman, di video-video selanjutnya. Bye-bye.